Hadirin hadirat rahimakumullah. Para ulama mengatakan wa 'alaika bi salati tarawih fi kulli lailatin min Ramadan. Sudah seharusnya bagi kita untuk melaksanakan salat tarawih di malam-malam bulan Ramadan. Wajad jaratil adatu fi ba'dil bilad bitakhfifiha jiddan. Akan tetapi di sebagian daerah terjadi satu kebiasaan yang kurang baik, yaitu melaksanakan sholat tarawih tapi cepet-cepetan. Dilakukan sholat tarawih, memang berangkat kumpul untuk sholat tarawih, tapi sholat tarawihnya itu terlalu cepat. Hatta rubbama waqa'a bisababi dzalika fi tarki ba'dil arkan fadlan 'anis sunan. Kalau sudah tarawihnya cepat-cepatan, jangan membahas sunnah, karena sunnah pasti ditinggalkan. Yang kita pertanyakan, apakah rukun-rukunnya itu terpenuhi atau tidak? Terutama tumakninah, karena dalam sholat itu ada tumakninah. Jadi setiap gerakannya harus disertai dengan tumakninah. Kemudian rukuk atau sujudnya itu sudah memenuhi syarat atau tidak? Bacaan fatihahnya itu memenuhi syarat atau tidak? Karena kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka sholatnya tidak sah. Kalau sholat tidak sah, tetap dilaksanakan, maka hukumnya haram. Kenapa? Melakukan ibadah yang tidak sah, sengaja, dan itu tidak sah menurut syariat. Jadi kalau ada sholat tarawih yang terlalu cepat, kemudian rukun syaratnya tidak terpenuhi, maka keluar dari perkumpulan tadi itu bukan dapat pahala, tapi dia melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan keharaman. Nah, ini perlu difahami. Cuman anehnya sebagian orang memang sengaja cari yang cepat. Sing cepat rame, sing suwe sepi. Itu sudah umum di mana-mana. Ya, artinya boleh kita singkat itu sholat tarawih, tapi tetap memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Wal ma'rufu min fi'li salaf tawzi'ul Qur'an min awwalihi ila akhirihi ala hadhihi shalah kulla lailah. Kalau kita mau mempelajari atau mengingat-ingat kembali bagaimana amal para pendahulu kita, yaitu orang-orang yang soleh, mereka itu di dalam sholat tarawihnya membagi Al-Quran 30 juz. Membagi Al-Quran 30 juz mulai awal tanggal atau malam 1 Ramadan sampai akhir-akhir. Jadi setiap satu malam mereka membaca beberapa lembar daripada Al-Quran, mungkin satu juz, mungkin satu juz lebih, sampai nanti pada tanggal tertentu dikhatamkan di dalam sholat tarawih. Ini kalau kita mau mengingat kehidupan amal pendahulu kita yang soleh. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan, Al-Quran 30 juz itu dibagi. Setiap tarawih ya membaca misalnya satu halaman begitu ya, atau lebih. Nanti rakaat berikutnya satu halaman lagi. Salam, berdiri lagi setelah Fatihah, baca satu halaman terus sampai selesai satu juz, bahkan satu juz lebih. Besok malam begitu lagi, satu juz lagi. Malam ketiga, tiga juz. Juz ketiga terus sampai khatam. Biasanya di
malam-malam ganjil. Ya, mungkin malam 25 atau malam 27 misalnya, itu khatam di dalam terawihnya mereka. Nah, ini berarti kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang ini. Sing sholat cepet-cepetan sama kita bandingkan dengan sholatnya orang-orang soleh yang mereka menghatamkan Al-Quran di dalam sholat terawihnya. Ya jauh begitu ya. Sing ini tambah keliru, yang ini mendapatkan pahala besar keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in amkanaka an taqtadiya bihim fi dzalika fal ghanima al ghanimah. Jika kita mampu, kuat, semangat untuk niru orang-orang soleh, artinya bergabung dengan tempat-tempat yang mereka itu setiap malamnya membaca satu juz Al-Quran atau satu juz lebih, kalau kita mampu gabung bersama mereka, maka al-ghanimah itu adalah keberuntungan yang sangat besar yang kita dapatkan khususnya di malam-malam Ramadan. Lho, ono tabib, ono di Pasuruan ono. Ya. Yeah. Ada yang dikenal, artinya orang-orang tahu. Ya, yeah, seperti di kota ada. Ada yang ya ndak cuman komunitas saja, enggak umum begitu ya, buat khatam di dalam sholat terawih. Nah, kalau kita mau ngikuti orang-orang soleh, ya kita dapat keberuntungan yang besar di bulan Ramadan. Wa illa fala aqal min itmami arkanis shalah wal muhafadzah ala adabiha. Tapi kalau masih belum mampu, masih belum bisa niru menghatamkan Al-Quran dalam sholat terawih, ya minimal sholat terawih biasa, tapi dengan menyempurnakan rukun-rukun, kemudian dijaga sunnah-sunnahnya. Ojo cepet-cepetan, sudah tidak bisa khatam, cepet-cepetan mana? Kalau tidak bisa khatam Al-Quran di dalam sholat terawih, minimal sholat terawih, baca surat-surat pendek, tapi disertai rukun dan sunnah-sunnahnya. Begitu maksudnya. Supaya kita keluar dari perkumpulan sholat terawih mendapatkan pahala dari Allah, bukan malah mendapatkan dosa. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, yang berikutnya yaitu berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Kata beliau Habib Abdullah Al-Haddad, wa ahsinil muraqabah li Lailatul Qadri allati hiya khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang dikatakan malam Lailatul Qadar, malam yang memiliki nilai istimewa di sisi Allah, yang mana jika kita gunakan untuk ibadah, maka nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Kalau berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka tercatat kita ini seakan-akan ibadah 83 tahun lebih. Maka kalau ada satu malam yang hebat seperti ini, yang luar biasa di bulan Ramadan, ahsinil muraqabah. Apa ya? Betul-betul siap-siap begitu. Kalau ada sesuatu yang akan dijatuhkan dari atas, ya, jam 5:30 misalnya ya, sampai jam 4:30 atau jam 4:15 subuh misalnya, ada pengumuman misalnya ya, nanti ada pesawat melewati Ngopak ya, mau buang uang ratusan ribu entenono wis selama bulan Ramadan pokoknya, tapi ndak ero ya kapan, jam 5:30 sampai jam 4 subuh wis siap-siap apa wis. Itu yang dibuang uangnya di Ngopak sekitar 6 triliun misalnya. Ya insyaallah ada sing turu sak Ngopak. Ya, ono sing go karung, ono sing go sarung, ono sing go jaring, ya macam-macam. Entah ini kabeh delok dukur. Nah, ini malam Lailatul Qadar itu lebih mahal, lebih istimewa daripada uang.
Nah, kalau ada sesuatu yang istimewa datang di malam Ramadan, ya kita harus siap-siap setiap malamnya, setiap saatnya, karena enggak tahu kapan itu terjadi. Seperti pengumuman tadi itu, ada uang yang mau dibagikan di satu malam tapi enggak tahu. Nah, kita kan siap-siap akhirnya ya. Turu bengi diganti turu ah, ganti turu awan gitu. Ah, Lailatul Qadar juga seperti itu. Dimanfaatkan kapan? Jangan-jangan nanti malam. Wah, saya harus ibadah. Saya tidak boleh melakukan maksiat begitu. Diatur waktunya. Sekiranya kita di malam, kalau memang malam itu ditakdir malam Lailatul Qadar, kita bukan tergolong orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang malah bermaksiat di malam Lailatul Qadar. Karena itu harus selalu waspada, jangan-jangan malam ini. Kalau sudah lewat, jangan-jangan besok malam begitu. Jangan-jangan besoknya lagi terus sampai habis Ramadannya. Nah, minimal dengan melakukan sholat maghrib berjamaah tiap malam Ramadan, sholat isya berjamaah di bulan Ramadan, dan sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan, ditambah sholat terawih dan sholat witir tiap malam, itu namanya ngedang Lailatul Qadar itu namanya. Nah, kalau sholat jamaah tidak sholat terawih, ya, tidak sholat witir, ya berarti memang tidak ada keinginan kuat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena itu diusahakan. Kalau mau ditambah dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, mau ditambah bacaan Quran di malam-malam Ramadan, tiap malam Ramadan, ya itu lebih bagus lagi. Ya, kalau sudah tidak ada kegiatan, ya dipakai untuk istirahat. Yang penting jangan melakukan pelanggaran di malam-malam bulan Ramadan. Wahiyallatil al-laila al-mubarakah allati yufraqu fiha kullu amrin hakim. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh berkah, yang mana di malam itu Allah menjelaskan, mengatur perkara-perkara yang penting dalam kehidupan manusia, baik itu ajalnya dia, ya, rizkinya dia, kemudian dia termasuk orang-orang yang beruntung nanti di akhirat atau malah menjadi orang yang celaka di akhirat. Itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan, bismillahirrahmanirrahim, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan itu Al-Qur'an, fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh berkah. Apa malam penuh berkah ini? Yaitu malam Lailatul Qadar. Disamakan dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini juga sama, inna anzalnahu fi lailatin, bukan qadar tapi mubarakah. Berarti mubarakah yang penuh berkah ini maksudnya ya malam Lailatul Qadar itu. Yang menguatkan bahwa malam penuh berkah itu adalah malam Lailatul Qadar yaitu ayat selanjutnya dalam Ad-Dukhan ini. Inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam yang penuh keberkahan itu Allah menjelaskan, mengatur perkara-perkara yang penting untuk kehidupan manusia. Ajal, rezeki, keberuntungan atau dia ini orang yang celaka. Kalau kembali kepada surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Nah, ini sama ini. Min kulli amr, kalau di sini fiha yufraku kullu amr amrin hakim. Jadi menandakan bahwa malam yang penuh dengan berkah yang dimaksud dalam surat Ad-Dukhan itu adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa menjadi malam yang penuh dengan berkah bernilai? Karena di situ diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Berkahnya itu karena diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam. Maka menjadi malam yang penuh keberkahan. Nah, orang-orang tertentu, para wali, orang-orang soleh, itu kalau sudah datang malam Lailatul Qadar, mereka melihat sinar di mana-mana. Kalau kita kan
yeah. Tidak ketok apa-apa ya, ketok mendung, ketok udan. Yeah. Kalau mereka melihat sinar yang terang di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar dan para malaikat itu naik turun banyak di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Dan mereka para wali Allah, orang-orang yang soleh, sebagian mereka menyaksikan semua yang wujud ini yang ada, baik benda hidup atau benda mati, di malam Lailatul Qadar itu semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman masalahnya kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Sebagian kebanyakan ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar sering terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29, 29. Ya ojo dinteni malam-malam itu dok, bukan. Tetap kita ibadah, tapi kalau sudah datang malam-malam ganjil akhir 10 akhir, maka kita lebih semangat lagi. Ya, yeah, lebih bersemangat lagi. Sebagian ulama seperti Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau karena sering mendapati malam Lailatul Qadar itu malam 27, maka beliau berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu malam 27 Ramadan. Sebagian ulama pendapatnya lain lagi, malam Lailatul Qadar itu malam pertama katanya. Malam pertama Ramadan. Ya mudah-mudahan malam pertama Ramadan kemarin kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama yang lain menyatakan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah tiap tahunnya, tidak netep. Kadang malam pertama, kadang malam 15, kadang 17, kadang 19, pindah-pindah. Karena itu kita dianjurkan, ya orang-orang yang beriman ini, kalau pengen bisa dikatakan hampir yakin mendapatkan malam Lailatul Qadar, tidak ada cara lain kecuali menghidupkan malam-malam malam-malam Ramadan mulai 1 sampai selesai dengan ibadah. Keluar dari Ramadan bisa hampir bisa dipastikan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu enggak harus dirasakan begitu. Enggak. Yang penting kita usaha ibadah tiap malam-malam Ramadan, merasa atau tidak, ya kita tetap husnudzon menjadi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun ini di bulan Ramadan. Ini cukup moro ketika dihitung amalnya ternyata kita dapat nanti malam Lailatul Qadar insyaallah. Jadi tujuan malam Lailatul Qadar itu disimpan oleh Allah, disembunyikan, yaitu tadi supaya kita tetap semangat ya berusaha mencari malam Lailatul Qadar mulai malam 1 sampai malam akhir. Lek dikandani ya turu kabeh wong ya. Tahun iki anu Lailatul Qadar malam piro jare? Oh, selikur. Oh ya wis ndak traweh wis. Engko ae malam selikur begitu ya. Nah, disembunyikan sama Allah supaya kita nyari begitu. Kapan itu? Kalau pengen pasti mendapatkan, maka mulai malam 1 sampai akhir kita hidupkan dengan sholat berjamaah, sholat raweh, sholat witir, kalau ditambah dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran dan sholat-sholat sunnah tambahan, yaitu akan semakin bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghidupkan malam-malam Ramadan sampai selesai. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tahun ini kita tercatat sebagai orang-orang hamba-hamba yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.